Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nami Ranita Putri dari kelas 1D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem organ reproduksi pada sapi jantan dan sapi betina. Adapun organ reproduksi pada sapi jantan yaitu yang pertama testis. Testis berbentuk memanjang, lonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan terdapat pada kuda jantan. Fungsi testis untuk menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon androgen. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantung kutaneus yang berisi testis, mengandung lapisan sumputan serat otot, polos, dan tunika dartos. Fungsi skrotum sebagai pembungkus testis untuk melindungi testis agar memproduksi sperma dengan baik dan sebagai pengatur suhu testis. Yang ketiga, epididimis. Epididimis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi, berfungsi sebagai transport atau saluran untuk memasakkan spermatozoa. Yang keempat, penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi tiga bagian umum, yaitu glans, bagian utama, dan dura, yaitu bagian yang menempel pada lengkung ischial pelvis, berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Sigmoid memiliki lekukan yang berbentuk S, yang mana berfungsi sebagai penarik penis pada saat birahi. Adapun organ reproduksi pada sapi betina yaitu yang pertama vulva. Vulva merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labis kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral komisura sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Yang kedua, vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis, di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal. Merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus, sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan dan sebagai jalan peranakan pada saat proses beranak. Yang ketiga, serviks. Serviks diproyeksikan pada kaudal vagina, tersusun atas sphincter otot polos yang berat dan tertutup rapat, kecuali selama estrus dan partus, berfungsi sebagai penutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang keempat, uterus. Uterus tersusun atas dua tanduk uteri, corpus dan cervix, berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Yang kelima, tuba falopi atau ovidam. Ovidam pada mamalia memiliki panjang dan tingkat lingkar yang bervariasi. Ovidam dapat dibagi menjadi empat segmen fungsional antara lain pikiran seperti fimbria, abdomina berbentuk corong membuka di dekat ovarium dan cerebellum, ampula yang melebar ke distal dan bagian proksimal sempit ovidat yang menghubungkan lumen uterus uterus isthmus berfungsi untuk mengangkut ovum dan spermatozoa dan tempat terjadinya pembuahan dan terjadinya pembelahan sel dari embrio. Dan yang keenam, ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal, memiliki fungsi ganda yaitu oksitosin, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah, berfungsi sebagai untuk memproduksi ovum menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan gibberellin.